Ya, 9 Jun belum sampai lagi. InsyaAllah kita akan bincang bila sampai sebelum akhir PKPB ni kan. PKPB ni tamat 9 Jun. Jadi kita semalam ada viral, konon-kononnya kita sudah tetapkan sambungan PKPB ni dengan berbagai-bagai SOP, berbagai-bagai apa nama premis perniagaan-perniagaan yang dibenarkan dan berbagai-bagai lagi. Itu sebenarnya fake tu. Fake news. Jangan percayalah. Sebelum MKN, kalau nak cek betul-betul SOP dan sebagainya, cek di dalam website MKN. Ada very clear perkara-perkara yang dibenarkan, di mana industri ataupun perniagaan, sektor perniagaan yang dibenarkan, semua ada dalam website MKN. Jadi semalam tu tidak betul. Dan kita akan putuskan apakah akan ada sambungan. Kita akan putuskan kemudian. Kalau dan juga SOP-SOP yang berkaitan. Termasuklah SOP yang berkaitan dengan rentas negeri. Suami isteri yang kita panggil dulu weekend husband atau weekend wife ni. Yang balik hujung minggu ni. Tapi bila kita buka dulu, tak ramai juga yang memohon. Mungkin dia nak balik raya lah, dia tunggu lepas sebelum raya. Tiba-tiba kerajaan kata tidak dibenarkan rentas negeri sebelum raya tu. Jadi menyebabkan mereka tidak boleh balik. Jadi kita faham, saya pun menerima permohonan hampir setiap hari daripada suami ataupun isteri yang terpisah. Jadi insyaAllah kita akan tengok perkara ini. Ya, kalau kita rasa kita akan boleh membenarkannya, maka saya akan umumkan untuk membenarkannya. Tapi tarikh tu tunggulah sementara waktu ini ya.